tambang industri di PPT. Baik, terima kasih Palapa S1 terhadap efek yang hasilkan. Dan kalau kita melihat dari terjadinya kebakaran hutan itu sangat dipengaruhi oleh berbagai macam parameter. Ada pohonnya, ada kepadatannya, ada rumput areanya, ada kecepatan angin. Nah, inilah yang dijawab oleh Prof. Besar dan tim yang menggunakan pemantauan hutan untuk deteksi dini titik api menggunakan pesawat tanpa awak. Tes sistem VTOL dengan melakukan tes hover yang dilanjutkan dengan tuning PID, di mana tuning tersebut untuk mendapatkan nilai PID yang sesuai untuk mendapatkan respon terbang dari palapa S1 ini supaya terbang dengan stabil dan aman. Setelah didapatkan PID yang tepat, selanjutnya kita melakukan tes take off landing secara otomatis karena kedepannya palapa S1 ini akan dilakukan misinya itu dengan menggunakan sistem otomatis. Setelah mendapatkan hasil uji tes take off dan landing secara otomatis, kita lanjutkan dengan pengujian waypoint. Tes waypoint ini dilakukan untuk melihat respon dari pesawat ketika melakukan misi dengan posisi terbang fixed wing. Setelah tes waypoint dilakukan dan didapatkan settingan yang tepat, lalu dilanjutkan dengan pengetesan jarak dari sarana komunikasi, di mana tes ini dilakukan untuk memastikan sejauh mana jangkauan dari pesawat ini. Setelah dilakukan tes jangkauan komunikasi, selanjutnya kita melakukan uji endurance. Uji endurance ini dilakukan untuk mengetahui seberapa lama pesawat ini mampu diterbangkan dari take off hingga landing dengan menggunakan bahan bakar sesuai dengan kapasitas yang diberikan.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.